Assalamualaikum. Video kali ini saya mau berbagi resep ayam tepung cabai bawang ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga mudah. Ini ala-ala saya sendiri ya teman-teman. Untuk cara dan bahannya simak terus videonya. Pertama-tama kita siapkan 1/4 ayam bagian dada, kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Lalu kita celupkan ke dalam telur yang sudah dikocok, kemudian balur menggunakan tepung terigu, lalu goreng. Di sini menggoreng saya menggunakan api sedang ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik. Kiranya udah matang dan warnanya udah berubah kecoklatan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita tumis bawang merah, bawang putih. Di sini saya menggunakan 2 butir bawang merah, 2 butir bawang putih. Tumis sampai wangi, kemudian cabai. Di sini cabenya saya campur menggunakan cabai hijau juga. Lalu tambah sedikit kaldu bubuk, garam, dan penyedap ya teman-teman. Ini sedikit saja. Kemudian kita tambahkan potongan tomat. Tomatnya juga campur ya teman-teman, tomat merah sama tomat hijau. Kemudian masukkan ayam yang udah digoreng tadi. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, boleh angkat dan sajikan. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya juga mudah. Teman-teman wajib mencobanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.